Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabla kulli syai' nuwajju syukri ilallah alladhi an'amana bi ni'amin mutanawwi'ah zahiriyah wa batiniyah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihil akhyar kafir 'anna dzunub wal auzar. Yang kami hormati Bapak Haji Imam Hambali beserta Ibu Bapak Widodo, Bapak Haji Abdul Mu'id, Bapak Haji Sa'i, seluruh panitia dari Triji dan dari beberapa organisasi yang alhamdulillah hari ini sangat cantik-cantik semuanya. Calon-calon penghuni surga, calon-calon bidadari surga. Amin. Beruntung sekali di belakang kami juga ada duta solawat dari Hong Kong. Karena Hong Kong selama berdiri tidak ada duta solawat, baru kali ini kayaknya. Tepuk tangan dong. Dan alhamdulillah juga saya membawa oleh-oleh, baru anget-anget tadi disampaikan Pak Mu'id. Alhamdulillah, selamat berkat doa teman-teman. Kami bersama 27 buruh migran Indonesia dan keluarga buruh migran Indonesia. Alhamdulillah selamat dari Tanah Suci. Amin. Dari 27 itu 5 diantaranya ibu dan bapaknya buruh migran yang diumrohkan oleh anaknya yang di Hong Kong. Amin. Sedangkan sisanya adalah teman-teman BMI. Dan memang alhamdulillah sekali Pak Imam membawa rombongan umroh teman-teman Hong Kong itu lebih enak dibandingkan dari Indonesia. Kenapa? Pertama, muda-muda. Yang kedua, fisiknya kuat-kuat, biasa 24 jam melek. Yang ketiga, paling tertib, jam segini tepat waktu ke Mekah, ke Madinah, ke Marina, ke Jabal Nur, Jabal Sur, semuanya tertib teman-teman. Dibandingkan ibu bapak yang dari Indonesia yang biasanya ngerokok dulu katanya gitu kan, ngopi dulu, aduh ribet banget. Ya, alhamdulillah, ini mudah-mudahan nanti dengan kamu Id, dengan Star Nasid tahun depan kita bisa wujudkan umroh bersama teman-teman Star Nasid. Baik, memberikan semangat buat kita untuk senantiasa bersolawat Nabi, dan kemarin udah kita sampaikan salam sahabat-sahabat BMI yang ada di Hong Kong, di Raudhah, di Multazam. Kita doakan agar semuanya Allah memberkahi kita semuanya, Allah memberikan ketentraman batin buat kita, dan yang paling penting kita semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah, rizki kita diberkahi oleh Allah, keluarga kita diberkahi oleh Allah, dan hidup kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami bersama Al Ustaz Haji Mu'id, silakan bersama Bapak Kiai Haji Muhammad Hambali, sumangga. Silakan di depan. Ya. Silakan, Ustaz. Apa? Ya, silakan kami minta Ustaz Mu'id dan Pak Kiai Haji Imam Hambali untuk meresmikan, karena kalau saya sebagai duta selawat juga nih di sini. Kalau tadi yang lengkap, iya, jadi saya yang paling ganteng kayaknya sama di antara duta selawat. Dipaksa-paksa sama Kang Mu'id suruh nebeng tuh paling enggak katanya, alhamdulillah. Belajar selawat sama beliau. Kalau tadi dari Jawa Tengah, Jawa Timur udah komplit, tambah satu Jawa Barat jadi komplit ya semuanya. Silakan Pak Haji. Pak Haji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, saat ini, dengan mohon izin dan ridho Allah, maka duta solawat santriwati Hong Kong dinyatakan diresmikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, alhamdulillah dengan resmi duta selawat diresmikan dan mudah-mudahan menjadi duta yang barakah, duta yang senantiasa bisa menyebarkan selawat dan berakhlakul karimah. Perlu diketahui insyaallah, mudah-mudahan doa semuanya satu bulan lagi album Nasihat BMI akan segera keluar dan insyaallah menjadi obat segala macam penyakit termasuk obat kangen, dan mungkin bisa
memberikan satu support, satu dukungan di keluarga kita di Indonesia, bahwa Hong Kong luar biasa, wanita Hong Kong luar biasa. Di situ bisa ngaji, sholawat dan sebagainya, termasuk Ustadz Fauzi juga Masya Allah, beliau mampu mewarnai di album ini, dan juga teman-teman Ustaz Nasir juga ada Insya Allah. Kalau boleh tahu apa aja tuh isinya tuh, nasihat BMI? Isinya nasihat BMI itu yang pertama, bahwa kita di Hong Kong ini sementara, jangan lupa tujuan di awalnya ya. Kemudian di Hong Kong ini kita harus pandai-pandai manajemen keuangan kita, karena sejuta harapan dan asa dari keluarga banyak yang ditumpukan di pundak berarti kita. Berarti banyak pesan ya di situ ya. Banyak pesan luar biasa, subhanallah Ustaz. Makanya mudah-mudahan lewat album ini kita senantiasa tergugah, dan selalu kalau kita serondok bagaimana gleor-gleor gitu dengan memutar ini, insya Allah nanti juga akan kita launchingkan isi dari album itu. Dan subhanallah sekali, isi lagu liriknya ini juga ditulis dan dikarang oleh teman-teman BMI sendiri. Luar biasa. Tepuk tangan. Ada dua lagu, yang pertama nasihat BMI Ustaz, yang kedua ada namanya Bida dari Hong Kong judulnya. Tidak hanya sebagai pelantun nih. Tidak hanya pelantun, pencipta memang juga pencipta lagu. Subhanallah, luar biasa. Besok kayaknya, tepuk tangan dulu. Besok kayaknya jatahnya Mas Ivan sama Mas Wafi juga diambil juga buat teman-teman nih. Insyaallah. Dan jangan khawatir, ini insyaallah mudah-mudahan next kita akan lagi. Jadi jangan sekarang gak terpilih, jangan putus harapan, terus berusaha, mudah-mudahan tahun depan kita adakan lagi dan terpilih yang terbaik di antara yang baik-baik, begitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih Pak Yai. Baik. Satu buah selendung lagu, Salatullahi Dil Karomi. Ya, Duta Salawat silakan ikut bergabung. Assalamualaikum Muhammad, tepuk tangannya dong sekali lagi yang meriah untuk Ustaz Fauzi. Oke. Wa fadlahu 'ala al-
Baik, terima kasih Kayau. Semoga album perdana ini insya Allah bisa tertambat di hati kita semuanya. Dan kita senantiasa memperbanyak sholawat Nabi. Dan kita juga menanti bakat-bakat terbaik dari mbak-mbak semuanya. Untuk kemudian syiar Islam di Hong Kong semakin meriah. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.